La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Di pagi yang penuh kebahagiaan dan keberkahan, setelah satu bulan bersama Ramadan, Idul Fitri pun tiba dalam kesucian dan ketakwaan. Hari di mana takbir berkumandang, semua diliputi rasa bahagia dan senang. Setelah satu bulan di madrasah Ramadan, kita berjuang. Berjuang menahan haus dan dahaga. Berjuang mengekang hawa nafsu yang membara dan mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Semua itu mampu kita lewati dengan penuh keikhlasan hati untuk meraih ridha ilahi. Tentunya semua ini haruslah senantiasa kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tak terhitung dalam setiap tarikan nafas kita menjadi bukti banyaknya rizki yang kita terima. Bukan hanya rizki lahir semata, namun rizki batin pun terus mengalir dalam kehidupan kita. Sehatan, kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, serta nikmat yang tak kelihatan dalam kehidupan. Janganlah sampai kita kufur terhadap nikmat tersebut. Semoga kita bisa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepadanya dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillah di mulut kita, mewujudkan syukur ini dalam kehidupan nyata, dan menguatkan kesadaran
bahwa Allah lah yang maha besar, Allah lah yang maha kuasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ramadan telah mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang paripurna. Oleh karena itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Nabi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar keimanan dan dilaksanakan dengan benar, maka ia akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Idul Fitri ibarat lembaran awal kertas putih. Tidak ada kotoran atau noda yang menempel sehingga senantiasa bersih seperti air dari sumber mata air yang mengalir jernih. Kesucian ini harus kita jaga sekuat tenaga agar kertas dan air ini tidak ternoda. Mari kita hindari dari berbuat maksiat, berbuat dosa, baik itu antar sesama dan terlebih dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bagaimana caranya? Jika kita berbuat kesalahan dan dosa pada Allah Subhanahu wa taala, maka bertaubat menjadi satu-satunya cara. Kita harus banyak beristighfar dan berusaha tidak mengulangi lagi segala dosa. Alhamdulillah telah kita selesaikan rangkaian salat berjamaah. Dimohon harap tenang. Dimohon kepada jamaah harap tenang, masih ada beberapa acara lanjutan sebelum kita acara utama yaitu ramah-ramah makan bersama. Namun sambil menunggu persiapan karena panitia juga kita semua juga sholat id. Dan kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, Id Mubarak, minal aidin wal faidin. Kesucian dan diberi kebaikan yang lebih baik lagi di hari-hari itu. Setelah bersalaman dengan para tokoh-tokoh kita saling bersalaman juga, saling memaafkan di antara kita. Mungkin selama ini ada kesalahan-kesalahan ucap, kata-kata, ataupun WA, ataupun Nexos. Biasa kita sengaja atau tidak sengaja. Bisa. Di Kuwait, sama semua warga negara di Kuwait. Jadi secara bisa lihat masalah lebih dari 600 orang yang hadir sholat Idul Fitri.
Kemudian yang kedua langsung kita panggil di depan kepada para imam. Imam muda yang pertama yaitu Buyung Abud, tinggal di Manggaf, sudah menyelesaikan satu Al-Quran 30 juz mungkin sekitar tahun yang lalu. Ini beliau Buyung, anak daripada putra daripada Bapak Budi Untoro di Manggaf. Kemudian yang kedua yang tiap hari mengimami juga saudara Mustar Abdul Mahmud Abdul Majid, silahkan ke depan, anak daripada Mustar Muhammad Mustar. Yang ketiga Walid, ini imam baru pertama tahun ini namun suaranya melengking Masya Allah. Kita kemarin sampai semangat imam beliau yaitu Walid Wildan, anak daripada saudara Zainuddin, tinggal di Jabriyah dan sekarang sekolah di Mahadin di Korkuba. Terima kasih jazakumullah kepada para imam yang telah dan ustaz yang telah membimbing kita menjadi imam kita, panutan kita selama sholat tarawih dan Ramadan. Silahkan pemberian penghargaan. Maskernya turunin, butuh aja. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Semoga Allah SWT memberikan selalu kebaikan, keberkahan kepada imam kita, kepada ustaz kita, dan turun kepada diri kita, keluarga kita, dan semua hadirin, dan juga keluarga kita di tanah air yang kita tinggalkan. Selama Ramadan, imam-imam muda ini dengan semangat, beliau menghafal, dan beliau mengimami tarawih, dan di 10 hari terakhir, setiap jam 1 malam di masjid depan kita ini, masjid kecil kita, diadakan sholat qiyamul lail sampai jam 2.30 dan dilanjutkan persiapan sahur bersama. Alhamdulillah setiap hari dihadiri kurang lebih 100 orang Indonesia, bisa menghidupkan malam sholat itikaf dan qiyamul lail membaca-baca Al-Quran di masjid kita ini. Anak-anak, ibu-ibu pun ikut di sini dan mempersiapkan sahur bersama, insyaallah. Ini online. Mohon panggilan buat Pak Budi Untoro, Pak Mustar, dan Pak Kang Zainuddin untuk bisa bersama kita di sini, orang tua dari anak-anak kita ini. Oh iya, Ibu Dubes, kesediaan ibunda tercinta dari anak-anak kita ini, ibu dari Muhammad Abdul Majid, juga ibu dari Buyung, dan ibu dari Walid. Mohon kesediaannya, mohon bantuan. Lagi, ibu dari Buyung, dari Walid, bersama ibu dari Muhammad Abdul Majid, silakan di samping anak, bu. Samping anak ya. Panggilan yang terhormat buat silakan geser ya, silakan Pak, di samping Buyung sini. Mana ibunya, ibu Budi Untoro, ibunya Buyung ada. Ini Bu, sebentar Bu. Ya, permintaan dari Bu Dubes. Saudara-saudara kita yang sudah suci Idul Fitri. Oh, ternyata Bu Dubesnya yang nyamparin sekarang. Iya, oke. Bu, boleh Teogi? Teogi, tolong ikutin. Oke. Ya, biar cepat. Terima kasih Bu. Ini sudah ngantri dari belakang, ternyata Ibu Dubesnya yang berjalan. Terima kasih. Silakan Bu. Ya. Silakan. Ambil dilanjutin ke depan ya Bu. Bermaaf-maafan antar sesama insya Allah. Ya, dalam salaman lanjutkan. Terima kasih Bu Dubes. Assalamualaikum. Itu Parak. Masya Allah. Lontong sate. Masya Allah. Siap. Sekarang Bu, lanjutkan salam-salamannya. Kemudian nanti, apakah panitia suka siap? Tindakannya sudah siapa, Bu? Abu Yahya. Panitia sudah siap belum? Sudah belum. Sampai sampai.
Siap. Pak Bu, ya, insya Allah ada itu di depan, ada snacknya, ada siomay, ada opor, ada gulai, ada es krim. Bagi panitia
Pak Musan.